nama saya Nabi Utahayan, tempat tinggal di Ekram B. Kerja saya sehari-hari nelayan, cari ikan Sungai Batang Toru. Cari ikan sudah lama, sekitar 15 tahun lah. Yuk. Nah, di sini. Lima tahun yang lewat masih lumayan cari ikannya. Kosong. Sejak jatuh limbah Sungai Batang Toru, ikan sungai yang di Batang Toru nggak berkembang lagi. Nah, dari situlah penghasilannya sehari-hari nggak mencukupi. Makanya orang pun nelayan udah banyak yang berhenti, nggak mencukupi biaya sehari-harinya. Dao marubah pendapatan PN mentong lah. Nyalah, tong ben tambangi. Mungkin jadi jotong. Ikan ini pemur sorong, be. Itu air dari limbah tambang PPAR, tambang emas. Kadang-kadang setengah lima pagi, baunya nyengat. Jadi saya takut nanti kelanjutannya sampai ke penduduk ke bawah masih konsumsi airnya, minum, masak nasi, tapi bagian hilir. Kami di bawah ini, WC, sepsi tank dari semua perusahaan, baik PTAR, perusahaan PTPN3, bahkan kalau PLTA, katanya PLTA itu membendung Sungai Batang Toru selama 18 jam. Dan dibuka pada sore hari, entah jam berapa saya juga kurang tahu informasinya, itu selama 6 jam. Nah, selama kalau ditutup PLTA itu selama 18 jam, mungkin debit air Sungai Batang Toru ke arah kami itu kering. Adapun airnya sedikit lah. Kalaupun dimanfaatkan untuk lahan pertanian, tentu lahan pertanian khususnya persawahan tidak ada air. Di saat mengeluarkan air bendungan itu dari untuk memutar turbin PLTA itu, menurut informasi itu akan mengeluarkan air yang besar. Nah, kalau itu terjadi lagi banjir di lokasi kami, bagaimana? Apa tanggung jawab pihak PLTA? Itu kalau sungai tidak banjir, kalau saat sungai membesar dari Tarutung sana banjir, PLTA mengeluarkan air, ya kalau memang berdasarkan informasi yang kami dengar itu bahaya lokasi kami ini. Anggo kira sampai 18 jam. Kan dia baik di son be. Halo. Andi ama aikna. Ami usaha dami mas sama saja mana online be. Mula saya gak sama nami, ami usaha nami cokok be. Kan dia ba nami si hari-hari nami. Nah, sedangkan surut saja Batang Toru kadang dak mana itu satu tahalak kan. Apalagi 18 jam. Nama saya Andi Stepanus Sarahap. Saya mendampingi masyarakat dalam kesehariannya sebagai paralegal yang mendampingi mereka baik non-litigasi dan litigasi. Sekarang kita lagi berada di Dusun Gunung Hasahatan, Kecamatan Sipirok, Kabupaten Tapanuli Selatan, Provinsi Sumatera Utara. Tempat di mana akan dijadikannya PLTA Simarboru Sipirok Maracar Batang Toru dengan kekuatan 510 MW. Setelah adanya PLTA datang kemari, masyarakat yang sehari-hari hidup sebagai seorang petani, pekebun, itu kini harus berubah fungsi berprofesi, entah tahu ingin menjadi apa lagi. Setelah lahan pertanian mereka, perkebunan mereka, dijadikan untuk pemenuhan PLTA, Simarboru, jadi mereka sekarang akan kehilangan pekerjaan pastinya. Yang biasanya bertani, menyadap aren, mereka kini
setelah lahan mereka tidak ada, mereka tidak kelola lagi untuk hidup dari apa. Anak saya 10, cuma ini tanahku. Masyarakat itu dipaksa memberikan lahan mereka untuk diganti rugi senilai Rp8.000 per meter. Dan ada yang lain masyarakat yang mendapatkan Rp15.000, Rp25.000, dan terakhir Rp60.000. Jadi masyarakat merasa adanya diskriminasi mengenai harga tersebut. Abang berhenti. Jangan bang, tolonglah. Ini hidup mereka bang, tolonglah. Ini semua hidup ini mereka. Kena ini berluka le. Di mana kau? Yang jelas kalian bang. Kalian dah bunuh kami secara tidak langsung bang. Tiba dorong hama dia kena udang seperti so. Tidak bang. Pernah bodoh bebas abang. Yang nabi belum bebas ini bang. Teruskan kita mampu le. Ini belum bebas bang. Ini bang, lahan masyarakat ini bang belum bebas, tapi kalian apa ya? Dari sini kami sekolah pak, kami mau sekolah di mana lagi? Lahan saya pak diterobos, habis ditebang semua, nggak dibayar sepeser pun itu pak. Kadang-kadang kalau dari situ sebelum diterobos pak, saya bisa dapatkan uang dari situ bisa mencapai 800.000 per minggu. Setelah ditebang lahan saya itu pak, diterobos sama PLTA, penghasilan saya pak sekarang udah nggak ada pak. Setelah kedatangan PLTA ini pak, masyarakat di sini banyak yang sengsara pak. Bukan saya doang, ada beberapa orang lagi tanahnya yang diterobos, habis disikat semua pak. Kadang-kadang begitulah pak PLTA ini. Kami berharap pembangunan ini tidak menyakiti hati masyarakat. Ada baiknya instansi terkait, pihak-pihak terkait, dan para pengambil kebijakan untuk mengkaji ulang mengenai tentang lokasi penetapan PLTA ini. Saya kira ini akan rawan dalam struktur patahan gempa yang kami takutkan ketika terjadi 4-5 koma skala liter sekalipun, waduk ataupun tempat wadah air yang akan menjadi penampungan debit air tersebut. Kami sangat meragukan itu karena memang struktur tanah di sini itu bergerak. Contohnya katakan saja Aik Latong yang sudah triliunan rupiah uang pemerintah habis ke sana untuk membangun jalan tersebut, sampai kini juga tidak ada alternatif atau solusi lain, jalan tetap rusak gitu. Bahkan masyarakat-masyarakat yang ada di sini pasti sudah tahu akan kondisi tanah dan yang labil di daerah ini. Apalagi yang kita ketahui daerah lokasi PLTA itu pusat gempa. Seandainya lah jebol itu PLTA, mungkin bukan cuma lahan pertanian kami, pemukiman kami, mungkin nyawa kami juga jadi taruhan gitu. Maka nggak terbayangkan kita kan berapa korban dari segi materi, fisik, bahkan jiwa. Ulang matung marubah ngarapan ni betul ulang marubah ngolek bisa dijaha kan jika ulang marubah tong arana medokon on ma usaha nami beti mamar sabah ido usaha nami ngupola marubah cot usaha nami aha.